Kalau tadi yang ditanya apa waktunya? Nah, sekarang tetap soal dengan kondisi yang sama tadi, ada bola bergerak dengan kecepatan awal. V0-nya 10 meter per sekon misalnya. Kemudian berhenti. Ya, berhenti di titik B. Berarti VB sama dengan 0 meter per sekon. Ini V0 ini berarti titik A. Nah, waktu dia berhenti, kalau tadi kan jaraknya, sekarang waktunya yang Bapak kasih. Waktunya berhenti adalah misalnya 10 detik. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah jarak tempuhnya. S dari A ke B itu berapa? Titik-titik meter. Nah, coba kerjakan.